mem yang kita. Oh, di bayi. Kayak sirup. Tahu. Ya gimana lu mau? Ih, gue banget yang manis sangat makanya. Guys, kalau ini adalah pesan pertama ya. Ya kalau kalian ke kafe-kafe, kalian harus misalnya teh manis. Kenapa teh manis sangat ya sih? Ya kalau misalnya milkshake gitu-gitu kayak takutnya gak enak kan. Ini tuh sebenarnya orang-orang keganggu gak sih kayak kita berdepan-depan, tapi kolepnya enggak ya, kalian ganggu udah lah. Hajar aja lah weh, kan kita aneh, cool people. Katanya kenapa gak on cam? Gak bisa. Volume lu kecilin. Volume gua kecilin? Ya. Oh iya iya. Biar kita kayak ngobrol aja. Oh iya bener juga ya. Weh. Eh maaf. Habis kegiatan apa sudah kegiatan? Iya. Kepo deh. Foto backgroundnya di flip game. Oh gimana cara flipnya? Gak bisa loh dari galeri ya sih. Iya tau, kan harusnya di flip biar kita tabuk-tabukan. Gimana cara flipnya? Gak tau. Oh, ntar ya, gue exit dulu. Hah? Gue kan emang nyambung kalau exit? Nyambung. Oh, yes. Berarti lo udah lagi gak collab, gak live sekarang? Live. Kita lagi di makan, kita makan bareng. Udah exit. Halo. Okay. Halo. Halo. Seperti kalah. Kita kayaknya aneh deh. Bergema. Tadi gara-gara lu exit kali. Coba lu jawab. Kalo mati salah satu. Lah, enggak ngomong. Coba bukan lain. Volumenya kecilin paling kecil, Bebe. Gua kecilin enggak bisa. Gua pakai headset apa? Gua pakai headset ya. Ya. Aku juga bingung deh katanya. Guys, coba kalian buat percakapan antara Coba kalian. Bergema, guys. Gue masih denger dari. Berisik banget. Volume TV-nya kecilin. Enggak, ini volume bukan TV. Sama kita tuh sama banget. Lu mau pindah ke sini? Gua enggak lah, gua pergi. Kita cuma beda satu meja doang. Kenapa gue bisa denger suara gue ya, Kak? Kalau di sini gimana? Masih bergema enggak? Coba. Enggak, masih bergema enggak? Tapi gue bisa dengar suara gue sendiri. Ya kan, apa suara lu dengar sendiri lah. Gimana sih? Maksudnya masuk ke mic. Ya udah, berarti kurang jauh ya? Lu dengar. Mia, misalkan gue ngomong. Di headset gue kedengeran juga. Ih, gak usah. Aneh banget. Kok bisa ya?
Aneh banget. Ya lu gak usah pakai headset deh nih. Coba buka lagi. Cuma kayak gini aja udah 15 menit loh. Lama banget kita tes. Udah gak bener banget. Tes. Tes. Kenapa gue berdua ya kak? Takut banget. Guys, aku harus kawain weh. Coba lu, gini dulu deh. Gini nih. Oh, ya. Biar start, ya. Restart broadcast. Gak ada tulisan. Sembuh. Udah. Beri gak bergemakan aku, guys. Tes. Udah aman. Kaget banget. Kok masih sih? Emang masih? Gimana? Ya udah gue sendiri aja deh. Kita sendiri aja. Ya. Berarti ini gue ngapain? Ulang lewat lagi. Aneh banget tuh. Gue gak ngerti. Udah lah, gas aja kasih. Iya kan kita emang aneh. Berarti kita pakai radio karena kita tidak melihat kita. Katanya berisik banget ya, Ya udah kita finish live dulu ya. Iya. Ada yang kita sembunyikan dari kalian. Yuk sis kita gibah. Pada ngomong apa? Sabar, semuanya nyuruh gue sabar. Have I ever told you I you to the bone? Iya, kita sama Kak Gaby aja. Aku sama Kak Gaby aja. Iya, kita berdua doang. Gimana kegiatannya hari ini? Baiklah. Dari subuh kita sangat kerasa kan membuat gini bahas. Tebak ya kamu pakai baju hitam ya? Mau? Iya. Takut banget. Masa ada yang mau main tampar-tamparan? Apa sih? Kenapa sih? Kita main tampar-tamparan apa? Takut ada mata-mata, takut. Kucing aneh banget.
Lu tau gak, kayak naga, lu tau gak? Bentukan gue kayak naga. Iya. Kayak lu pakein tudung aja ya? Iya, kan gue bilang dari tadi. Pada dulu lucu. Iya gak? Kayak konde campur sasak banget. Biasa pretty with that. With that hoodie. Gini ya? Yes. Sumpah gue aneh banget kan pasti. Kayak, halo, halo. Gimana tuh? Tapi lu kayak lu aku udah bilang tadi, bukan kayak apa ya? Kondenya gede banget. Katanya mereka gak ngerti sejak kapan kita. Gue kayak reok sih, sumpah. Gue udah bilang, ini kan kayak wayang. Enggak, santai. Halo yang first time ke SR aku. Hai. Hey. Ikutan hai. Padahal kita udah setengah jam belum ya. Gila ya, mau lihat finish line. Nih. Cakep sih kelihatan kok. Takut banget. Ya, kamu dari diantara bunga-bunga ini ya? Iya. Buset, baru juga mulai. Baru mulai, weh. Iya nih, aku masuk tema besar. Makasih ya, guys. Selamat di sisi, jadi guys penonton showroom aku, kalian harus banget vote Siska JKT48 sebagai aktris terfavorit di apa? Film festival film. Kebalik dong. Festival film Indonesia, bukan film festival. Indonesian Film Festival. Yes. Jadi yang benar film festival. Festival film Indonesia karena sisi udah masuk ke. Stop calling me sisi. I like that name. Sisi. Ngambil caranya ke IG story aku aja. Iya. Yeah. Sebenernya gue pesen somai satu, tapi gak dateng-dateng. Satu biji. Bagi dua, satu biji. Cie top 5. Apa? Makasih ya. Ada yang apa? Ngevote pakai follow aku. Weh. Thank you guys. Sisi kamu membanggakan. Kamu juga membanggakan kok, Gibi. Enggak, ini kata orang-orang di SR ini. Sisi kamu membanggakan gitu. Oh, anak Sisi. Astaga. Tunggu deh, gue tuh kayak insecure gitu kan. Apa? Karena kan orang di sekitar kita ngeliatnya kita yang ngobrol berdua. Sebenarnya kita tuh kayak two x nya kita ngobrol berdua yang. Oh, jadi kita biasa aja ya harusnya. Iya. Oke, okay. Jadi kayak gak ada showroom aja ya? Aku kan gak tau nih komennya ya. Iya. Sisi kan membanggakan. Iya, iya. Kayak tujuan gue kayak gini. Iya, iya. Iya, udah, iya. Yaudah, kita kayak ngobrol kayak gak ada showroom aja ya? Iya, kita kayak ngomong sama kita gini. Boleh, gila, gila, gila. Udah selesai. Hai Gaby, salam dari Riau. Jauh ya Riau. Riau tuh dimana sih Sisi? Riau itu di Sumatera. Oh iya, lupa. Lampung juga Sumatera kan? Guys, kalau apa dia nanya, kalau Gaby itu juga kan main film apa? Nah, apa? Yang lawak lah ya. Yang ketawa full of love. Film yang kayak endingnya lagi film. Hampir. Lu mau collab sama siapa? Enggak collab hari ini. Aku enggak collab, tadinya mau sama Sisi tapi enggak jadi. Sisi ini enggak enak banget Sisi, mau dibuang. Mau ganti minuman, tapi sayang. Guys, kalau misalnya kalian punya minuman enggak enak gitu, kalian tetap minum atau dibuang? Tanya dong, Mas. Kan kedengaran suara. Emang kedengaran? Kedengaran banget. Dibuang. Ada yang dibuang, ada yang diminum, ada yang dikasih teman. Lu mau enggak?
Sini. Ini gak enak banget, aku menyesal. Menyesal memesan milkshake. Enggak, ini tuh kayak bukan strawberry, kayak apa ya? Kayak pop ini. Pop pop. Kalau teman aku pasti mau. Ada orang beli minum tapi minumnya ditinggal. Pernah gak? Gue pernah sih. Terus mbak-mbak kasirnya panggil gue, mbak-mbak ini belanjaannya belum diambil. Kayak gue ngambil kembaliannya doang. Kasirnya tidak main sama iya lah. Coba kalian buka topik dong, buka topik gue. Buka topik guys, buat Gaby dan Siska. Jujur gue lemes sih. Kenapa? Oh iya. Sabar ya. Aku pernah disini di mall gak? Pernah. Dulu ya Kak Gaby. Apa? Gue kayak orang-orang udah pakai WK. WK huruf gede sih. Oh iya mana? Oh iya. Maaf ya guys, gue keceplosan lagi. Maaf ya. Maaf. Maaf udah ketawa. Kan itu banyak. S itu tuh banyak ada dimanapun. Kayak kita bisa aja di lagi di S Tangerang Selatan. Iya, kita di Cilandak. Kita di Cilandak, Cibubur gak sih kita? Iya. Tapi bentar kita mau beres sih ke Cengkareng. Iya, atau kita mau ke Puncak. Kita lagi di Puncak guys, makanya kalian mendengar suara-suara ini karena kita lagi di kafe Puncak. Iya, ini dingin banget sih kayak Cimory. Iya. Cimory. Cimory. Kita lagi di Cimory lah nih. Wih, adem banget tadi kita habis itu tahu meras susu sapi. Iya. Gila nih, udah mulai meras susu. Iya. Oh enggak satu. Kak Gaby, apa? Ini udah mulai tampil nih grimisnya di Puncak. Iya. Kita masuk ke dalam apa? Yuk. Udahan ya berarti live-nya. Udah. Enggak dong. Mau dong? Iya, ambil. Makasih ya. Gua kira satu biji doang. Ternyata tiga. Katanya dia nge-lag. Ngomongnya jangan setengah-setengah weh. Iya, kalau misalnya kalian mau tahu tadi aku salah ngomong apa, hanya di showroom Siska. Enak. Enak. Emang kayaknya di sini enaknya makanannya, maksudnya minumannya kayak enak juga. Udah ngomong brandnya nggak deh? Minumannya enak juga. Enak. Minumannya enak juga. Abis ini kita mau kemana Kak? Kita mau ke Kawah Putih kan abis ini? Apa ya. Enak di safari aja? Tapi nge-lag, jadi lu nggak bisa dengar, heh? Ada meja khusus berdua. Enggak apa-apa deh. Oh. Ada Cindy. Oh, lagi live. Iya. Oh, live-nya enggak ini. Enggak. Nih, lihat aja bentuknya. Ini lagi insecure. Iya. Ya udah tuh. Dia insecure sama sanggulnya. Bisa ngomong. Ini satu lagi. Mau beli apa ya? Enggak kok. Oh, iya. Kita ikut safari. Kita lagi di safari. Yes. Ini sini udah mau lakukan. Hai Cindy. Hai. Cindy udah showroom? Udah tadi pagi. Oh, ih, keren banget pagi. Keren banget. Kita juga kan. Iya. Daripada aku nanti malam ngantuk. Iya, benar. Jam berapa? Apa? Apa? Tadi jam 9. Aku dulu pernah disuruh nyanyi di mall. Jadi kalau misalkan dulu pergi sama ibu, terus tiba-tiba di tengah jalan ada kayak orang main gitar, wah itu gue deg-degan tuh. Masih gue didorong. Happy birthday yo.
Ada tuh di depan kandang macan. Iya. Kayak macan tuh sama kayak gini kan. Iya. Bebek. Meow. Kucing. Muk. Kesiluman. Gede banget. Orang-orang ngeliatin gue sekarang. Kayak ini baby dari mana? Yuk, pindah tempat yuk. Bentar, tapi wortelnya tinggal satu. Mau jalan-jalan gak? Mau, wortelnya tinggal satu, kasih dulu. Oh iya. Iya. Eh, tapi udah gerimis banget, gak bisa nih kalau tunggu lagi. Enggak dong. Aduh, pusing nih gue ini kena angin. Biur. Eh, deras. Halunya nyampe. Ya langsung nyambung kan. Gak tau nih pandangan orang-orang terhadap itu gimana ya. Nah, ayo jalan-jalan. Tumpah dipandangin deh orang kita yang bener-bener kehujanan, aneh. Iya, aneh. Ini muka siapa ya? Gak tau. KGB dulu kecil sama kehidup. Agak. Dia bingung mau ngapain. Santai. Santai. Kita kalau ngomong rahasia, kita sampai kayak gini. Iya. Ya gede gitu. Ya udah. Kan gue cuma ngomong gede, enggak tahu apanya gede. Mimpi ku gede. Capek. Iya, macam. Iya. Macam. Belum. Jam. Dah, udah setengah jam. Belum. Udah habis, udah diusir nih sama penjaga safarinya. Yaudah, jalan-jalan nih mau. Tempat burung kali ya. Yuk. Tempat burung boleh. Udah bayar belum makanan kita? Udah. Beef sausage. Sausage apa? Makanan kita. Oh, iya. Udah bayar ya? Udah. Okay. Ini satu lagi nih, mau nih. Apa? Gua enak sama ini. Oh, udah nih. Daging kelinci. Oh iya, jijik banget daging kelinci. Emang lu pernah? Enggak suka. Gua enggak pernah seumur umur daging kelinci. Suara Gaby kok serak-serak? Emang iya ya? Ha, Gaby awak. Di bawah meja. Safari. Iya. Sekarang pindah ke atas atap. Let's go. Kok let's go? Apa? Kan pindah ke atas atap. Apa aja? Hah? Apa aja? Kita. Oh, binatangnya. Binatangnya ya. Kita ngapain ke atas atap coba? Iya sih benar juga. Kok let's go? Menang bola. Kita jadi mau lihat panda apa burung dulu nih? Burung dulu deh. Ular deh. Waduh. Kenapa? Udah sering. Lo pelihara ular apa gimana? Udah sering. Lihat punya deh. Oh iya benar juga. Kak Gaby lagi collab. Mau siapa? Mau siapa? Ini jalan-jalan lagi ya, yuk. Ayo. Yuk. Sekarang. Jadi. 1, 2, 3. Apa? Suara apa? Sebab percakapannya ngeri offside. Ada yang ulang tahun. Namanya Rio. Kasih ke macan Rio nya. Iya, biar dimakan. Di hari ulang tahunnya dia dimakan macan. Kita udah di ujung jurang nih. Nah, ngapain? Bunuh diri. Gak tau ada yang ngomong kayak gitu. Dia lagi main game. Iya. Takut diterkam. Ip, awas jari lu, Ip. Ip. Kok Ip diem doang ya hari ini? Kepalanya kok nongol Ip ke jendela? Nongol gimana? Apa? ini trip dong. Apa? Tanya dia udah balik belum? Iya. Tadi dia kan ke atas tuh lihat panda dulu namanya. Iya. Benar. Coba tanya. Aja deh, makan sate marangi aja. Iya. Yuk. Enak sih sate marangi.
sate Maranggi enak banget sih. Apalagi sama ketan, pernah nggak? Pernah, uli. Iya, sama. Tapi itu uli. Ketan itu uli. Nggak tahu, tape. Tape, uli itu tape, nggak sih? Lagi di Purwakarta ya? Kita lagi di Purwakarta. Tiba-tiba Purwakarta. Di Bogor. Sama-samarin gimana sih? Puncak. Sama-samarin Bogor. Di Puncak. Kebun nggak sih, kebun raya? Iya, salah-salah. Uli. Pernah makan semanggi nggak? Semanggi apa? Nggak ada, semanggi di Jakarta. Kok semanggi? Maranggi kali, salah itu. Maksudnya katanya pernah makan semanggi nggak? Oh, semanggi mungkin sate maranggi. Oh, oh. Ini ya, disingkat. Lagi pada ngapain nih? Capek. Tiba-tiba gue jadi introvert. Mood moody ya, extrovertnya bentar doang. Di Karawang abis nonton Bucin. Wih, lagi dengerin kamu. Kribi udah bales? Udah, sampai. Oh, sih. Eh, tanya berapa lama lagi di Panda? Oke. Soalnya kita udah mau jalan gitu. Iya. Terus aku baru datang, aku kita pulang lagi. Iya. Oke. Okay. Nah, kan kita mau ini jalan-jalan lihat yang lain. Oh iya. Kita mau lihat ular kan tadi. Kita mau lihat burung. Hah? Lihat burung aja. Banyak ya kemauannya. Lihat burung. Lagi ngerjain tugas sekolah. Taman safari ada landak enggak? Ada, banyak. Landak ya? Iya sih. Yang itu kena aja. Kakinya kena. Iya. Bulu. Injak. Iya. Emang itu bulu. Bukan rambut. Duri. Rambut duri. Landak, duri landak. Apa? Sini mau. Kenapa ginjal ada 2 kalau 3 ganjil? Ya. Yeah. Lucu enggak sih, guys? Thanks. Kak Gaby jangan lihat kiri. Kenapa? Ya, ketularan Onil. Lucu dong. Jadi kita mau menikmati safari dulu ya, guys. Ya enggak sih? Onil. Onil kenapa? Bercanda, kocak banget. Dia ngomong apa? Enggak sih, sebenarnya enggak kocak sih. Oh, apa? Tadi Onil juga sama sih sama Jamet, tapi dia bukan yeah. Tadi kita sama kosan pas lampu merah puncak itu loh, puncak pas. Oh iya benar. Tapi mau lanjut ke Bandung. Iya, terus kan dulu pakai hoodie panjang banget ya. Terus kata si Onil gini, hoodie panjang banget kayak Sungai Nil. Kayak Sungai Nil, hoodie-nya panjang banget kayak Sungai Nil apa ya? Oh, ada aja gitu. Iya. Tapi apa ya? Maksudnya kayak dia mikirnya gimana ya? Random tapi nyambung. Ya udah. Udah tidur pandanya. Oh iya, jangan dibangunin ya. Baru ketawa sekarang ya. Kayak lucu banget. Sebenernya lucu banget ya. Makasih ya udah nonton. Sekarang kita mau lihat ular. Dan ularnya itu gak mau pakai HP. No kamera. Iya, dia udah bilang kan? Iya. No kamera at my. Ularnya ngomong shh. Iya. Kalau misalnya kita bawa kamera dia kayak shh, kayak langsung naik gitu. Naik. Maksud gue. Lo apaan sih? Ketawa. Gue gak ngerti apa tapi gue ketawa. Ya udah diam. Kak Gaby, lu udah bayar kan Kak Gaby? Gue udah bayar, yuk. Dadah, makasih ya semua udah. Kenapa ya, gimana caranya ketawa gak bengek? Gak bisa. Ketawa pasti bengek gak sih? Oh, kalian pernah gak sih ketawa gak bengek? Aku bakal kasih kalian sesuatu kalau kalian pernah ketawa gak bengek. Kayak keren banget. Cini mau nyoba gak?
Enggak, itu apa? Kalau kamu coba pasti kamu tidak mau belinya lagi. Coba dulu. Ini apa? Coba dulu. Bengeknya nular, weh. Ancur. Taunya. Masukin. Guys, kalian dengar aku enggak? Eh, udah yuk. Ini bacain ranking. Iya, sabar dulu. Let's go. Ya udah, gue duluan. Ya udah, duluan. Oke. Okay. Aku mau mau ngapain? Oh iya, mau mau bilang makasih untuk tingkat pertama ada Krisan. Makasih ya Krisan udah ikutan. Yang kedua ada bubur kacang hijau. Sehat-sehat jadi makasih. Yang ketiga ada Ariemo, yang keempat ada Egi, yang kelima ada Timothy Michael, yang keenam ada Rizky Diar, yang ketujuh ada Tommy Faisal Fahrudin, yang sembilan ada Taufik, 10 Damar Sabdo, 11 Rio DC, Rionya lagi ulta HBD udah 3 kali ya. Terus ada 12 Udef, Loviso juga, 13 A, 14 Ketagen, 15 Kuki, 16 J, 17 Radita, Oshigewi, makasih, 18 Siska, 19 Lai, 20 Dita Ta. Yay! Makasih, Fujita-san. Arigato gozaimashita. Fujita-san, arigato. Ada Kak Miski, terima kasih Kak Miski. Ada Kak Epostik, thank you so much. Ada Kak Kesayangan, terima kasih. Ada Kak Cezani, thank you. Ada Kak Yoga Adi, terima kasih Kak. Ada Kak Devin, thank you. Ada Kak Kope, terima kasih Kak Kope. Kita mau lihat-lihat ular, abis itu burung. Ada Kak Novita juga, terima kasih. Ada Kak Bucinya S. Ada Kak Isaras. Makasih semua udah nonton showroom ketidakjelasan kita hari ini. Dadah, bye bye. Yes, dadah. Terima kasih. Dadah, terima kasih. Have fun. Dadah.